Oke, teman-teman. Jadi langsung aja ya. Ini adalah game yang gue sebetulnya males banget bikin first impression ya karena takut ya. Tapi kita lihat aja ya, karena udah banyak banget yang bilang bahwa game ini ternyata bagus banget. One of the best bla 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 gitu ya. Sebuah game dari Konami, Bloober Team yang bikin Silent Hill Remake. Nah, let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, so kembali lagi di Lo Harus Tahu bersama gue Dito Wangsa. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Di penghujung tahun datang juga ini game yang kalau kalian ngikutin obrolan gue sama Lendi, obrolan gue sama Yuda cukup curiga kalau game ini nggak akan terlalu bagus sebetulnya. Cuman ternyata reviewnya bagus-bagus banget. Gue baru dapat di hari H, jadi gue baru bisa kasih first impression ya sama kalian sekarang. Dan ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan langsung aja kita mulai. Ini dia first impression dari Silent Hill 2 Remake. Let's go. Alright, kita udah di menunya dan sejujurnya gue nggak terlalu mengingat banyak ya. Ada dua game horror nih, yang satu lagi ini nih, Until Dawn. Nanti gue akan main juga. Dapat bonus konten ya. My name is Maria. The woman smiles just like my late wife. Sian orang tuh sebenarnya, tapi baiklah, mari kita coba ya. Anyway, gue juga udah bikin first impression ini, cuman panjang banget. Nanti akan gue publish juga. Toh, masalah ini udah main nih. Baiklah, langsung aja kita play the game, guys. Woo. Silent Hill 2. Kata Yuda sih bagus. Kata Yuda bagus. Semoga betul. Bloober Team, ya. Yeah. Using Unreal Engine. Ini kalau agak gelap, emang sengaja gue gelapin nih. Biar lebih syahdu, gitu ya. Certain people have experienced seizure when exposed to image, including flashing lights. Oke. Okay. Dek sergi. Oke. Text language English. Oke, okay, let's go. Fever. Gue kayaknya lebih ke performance sih. Mari kita lihat. Compare image and adjust gamma correction. Enggak ada yang pengen gue ubah sih. Enggak ada yang pengen gue ubah juga. Your setting have been saved. Remember that you can change them anytime. Oke. Okay. Oke, okay. Mari kita gas aja langsung ya. Combat challenge-nya kita bikin standar, puzzle challenge-nya kita bikin standar, interface-nya kita ngikutin aja ya. James Mask. Dari awal sudah ada ini ya. Oke, okay. Graphic mode default 90s. Let's go with default dulu lah ya, teman-teman nih. Alas ya, semoga tidak semenyeramkan itu. Press any button to play. Kalau nggak mau gimana? Okay. Aduh, soundnya ini loh. Gimana ya? Ada bekas ring ya di tangan sebelah kiri, tapi cincinnya tidak ada. Oh, ya. Tuh ya, ada bekas cincin guys sih. Ini gue benar-benar kayak ngelihat game baru sih, karena gue juga cukup lupa ya kalau suruh ingat lagi Silent Hill 2 gitu. So in late James. Oke, okay. Kenapa mas? Gue belum mau ngomentarin masalah graphics karena
kayak belum terlalu kelihatan juga. Mary. Mary. Could you really be in this town? Akankah kamu ada di kota ini, katanya? Oke, baru kelihatan. Wah, grafiknya sih oke, guys. Nice. Oh iya, ada sedikit. Ya karena lagi hujan nih ceritanya, apa enggak sih? Itu ada gitu-gitu ya. Ya hujan sih ini harusnya. Oke. In my restless dreams, I see that town. Oke, ini Mary-nya. Silent Hill. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. Kamu janji mau bawa saya lagi ke sana. Tapi kamu enggak pernah melakukan itu katanya. I'm alone there now. Saya sekarang di sana sendirian. Special place. Di tempat spesial kita menunggu kamu. Oke. I got a letter. Gue dapat surat katanya. The name on the envelope said Mary. Namanya dari Mary. My wife's name. Nama istri saya. It's ridiculous. Couldn't possibly. Konyol katanya. Mungkin gak itu nyata. That's what I keep telling myself. Oke, ngomong sama diri gue sendiri. Mary died of that damn disease 3 years ago. Oh, meninggal karena penyakit ya. 3 tahun yang lalu. Why am I looking for her? Jadi ngapain gue nyari dia katanya? Our special place. Our special place. Apa itu? This whole town was our special place. Seluruh kota ini adalah special place. Could Mary really be here? Apakah Mary benar-benar ada di sini? Really alive? Apakah dia benar-benar masih hidup? Waiting for me. Nungguin gue. Oke, kita udah masuk ke gameplaynya. Nice. Oke, ini performance mode. Ya, oke lah ya. Oke lah. Mari kita coba. Oke. Lari. Masuk. Tadi kita di sini. Ini gitu. Kita belum ada senjata. Oh, ada. Oke. Quick turn ya. Malam sih belum ya, cuman males sih udah kerasa gitu. Oke. Kita harusnya enggak masuk lagi ke sini sih, cuman gue penasaran aja. Dang. The tank vision apa tuh? Gak ada apa-apa juga sih. Udah yuk keluar yuk, gak ada apa-apa yuk. Gue lebih ketakut sih. Kok pintunya hilang? Ntar dulu. Pintunya mana tadi? Cok. Oh ini dia, kaget gue. Oke. Kita lihat mobil dulu guys. Gak ada apa-apa. Kontrolnya sih udah modern control ya. Silent Hill, Toluk Lake, Nathan Eve. Oh, jadi gini ya, modelan mapnya, map of Southvale. Mari kita coba zoom. Kita tuh ada di sebelah sini bawah tuh observation deck. Jadi kita bisa ke graveyard atau bisa lewat sini. Oke. Okay. Cat atas. Oke. Okay. Ini harus bisa dipakai nggak sih? Nggak bisa coy. Oke. Ini mah silent pisan. Gue jadi insecure gini.
Gak bisa lari gitu ya. Ini gue pencet L3 gak bisa sih. Kayaknya emang gak bisa. Oh bisa lari ini. Ya aneh juga sih kalau gak bisa lari. Agak terlalu lambat ya. Larinya L1 ternyata. Mari kita coba lihat-lihat dulu di sebelah sini. Tidak ada apa-apa kawan. Ah kenapa sih first impressionnya teh gue ya guys. Gue deg-degan. Apa tuh? Ada suara-suara. Kayak nggak ada jalan nih kesini. Kayaknya road closed tulisannya juga. Oke kita berarti turun aja ke bawah. Kalau kita ngelihat map, ini turun kita akan nyampe ke graveyard harusnya. Let's go. Apa nih? Nggak ada. Agak-agak ngedrop dikit ya FPS-nya. Tapi masih oke lah. Ini udah performance loh. Alah. Kalau gua jadi si James ini sih gua enggak turun nih. Cuman ya saudara. Ada suara kayak lalat gitu ya di kuping ya ganggu coy. Cakep sih gambarnya. Kok banyak ranting-ranting copot gini. Kayak abis ada badai atau semacamnya. Kita terusin aja. Ini harusnya bener sih. Tuh menuju ke graveyard ya. Bener ya. Kuburan coy. Wawanian teing sate. Alah sih ayo suara. Sound detailnya boleh-boleh juga. Minum dulu guys sih. Agak-agak deg-deg ser juga gue. Detail soundnya mantap juga. Kayak gue agak-agak inget ya di sini. Masalah kita belum punya senjata, belum punya apa-apa ya. Oke. Belum punya alat perlindungan diri guys. Halah. Mari kita ambil. Apa nih? Oh save. Oke kita save dulu ya. Road to Silent Hill. It's like someone's creeping around my skull. Oke gitu sistem save nya ya. Gue gak bisa memvalidasi yang dulu kayak gitu apa enggak ya. Karena gue lupa banget. Jeretnya ke graveyard ya. Dang. Uluh. Ini tabraknya kebuka ya. Nah. Akhirnya ada seseorang. Excuse me. Excuse me. Nah, kaget gak sih gue? I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. I'm kind of lost. Lost? Gua agak tersesat deh. Gitu. Yeah, I'm looking for Silent Hill. Lah nyari Silent Hill, bener jalannya ke sini? Yeah. Iya bener katanya. It's hard to see with this fog, but there's only the one. Iya banyak kabut jadi susah ya ngelihat nih. Cuman ada satu jalan doang kok, nggak mungkin kamu nggak lihat katanya. I think you should stay away. Mendingan lu enggak usah ke sana deh katanya. This ada yang salah dengan kota ini. Something wrong with it. And it's not just the fog either. Bukan masalah kabut doang katanya. Is it dangerous? Berbahaya kah? Mungkin katanya. It's kind of hard to explain, but susah jelasinnya tapi I'm not lying. No. Believe you. Facial expressionnya sih enggak spesial-spesial amat. I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. Okay. But why? Kenapa? I'm looking for. Saya mau cari seseorang. Someone. Someone very important to me. Seseorang yang penting banget buat gue katanya.
Gue juga katanya. I'm looking for my mama. Oh, I mean, nyari nyokapnya. It's been so long since I've seen her. Udah lama setelah gue, udah lama nggak lihat dia katanya. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. Oh, ayah sama kakaknya di sini harusnya dimakamkan, cuman nggak ketemu juga. No, I hope you find them. Semoga kamu nemuin mereka ya. Katanya. Me too. Ya orang dua berani banget sih main ke kuburan yang ada kabutnya diantah berantah gitu ya. Cuman gue ngerti sih kalau gue jadi James mungkin di pikiran dia ya dangerous, yang dimaksud tuh dangerous apa sih gitu kan. Ya mungkin dia juga gak mikir itu hal-hal yang terlalu aneh ya. Saat lo ada di sini, goblok kaget, maaf cok. Si cewek tadi tuh gue jadi kaget. Gue pengen lihat-lihat aja nih di sekitar sini ada apa. Oke, kayaknya gak ada apa-apa juga ya. Mari kita ngelihat, masih bisa ngobrol, coba. Did you want anything else? No, it's just this fog. Does it seem unsettling to you? Ini kita ada di situ. Berarti kita tinggal kiri aja sebetulnya. Ke sana enggak ada jalan harusnya. Berarti harusnya ke sini, guys. Ini ada bangunan yang enggak bisa dimasuki. Kenapa enggak bareng aja sama Simba tadi ya? Maksud gue kan sama-sama cari orang. Oke, harusnya benar sini. Kita akan ke Silent Hill Ranch. Wah, audionya sih nggak bener nih, bobonya. Oke. Mari kita. Suara pohon kayaknya. Ranting pohon maksud gue. Dan daun-daun yang kena angin gitu. Tapi bikin gak nyaman aja gitu ya. Ada sesuatu yang bisa diambil kan? Coba gue ke sebelah sana. Gak ada apa-apa, guys. Tuh, ladang jagung ini kan kayak tempat Jeepers Creepers sih. Silent Hill Ranch. Kita sudah di sini. Gak ada salahnya kita coba masuk ke sini kalau bisa. Cuman gak bisa, guys. Kita lanjut dulu aja. Ambil pak balok pak, apa kayak gitu, jaga-jaga. Ya ampun. Oke. Wah, gak demen nih gue. Oke. Coba kita kesini. Bisa dibuka, guys. Tidak bisa. Kita langsung aja terus ya. Lanjut. Di sini juga nggak ada apa-apa. Cuman tumpukan kayu belakang. Itu juga dirantai juga, jadi kita nggak akan bisa lewat. Oke. Mari kita coba ini. Auto parts. Oke, kita butuh kunci. Klasik banget ya rasanya. Aduh, atau apa tuh? Mari kita lihat. Want a town to get the window fix. Spare key in the drawer. Ada di laci katanya spare key-nya ya. Coba kita. Aduh, masuk. Oh, nggak bisa, guys. Nggak bisa masuk kita. Tembus pala. Nggak bisa masuk lewat situ. Lewat sini kan? Kalau pintunya bisa dibuka, ditabrak doang kebuka sih harusnya.
Lewat mana? Hello. Anyone in here? Alah sih. Nah, itu paling agak ganggu ya gitu-gitu ya. Center nggak punya, Mamang Jameste. Kelama. Jangan sesumbar, Mang ya. Ada di drawer, ini di drawer. That's the spare key. Oke. Okay. Bisa zoom. Auto service tires. Oke. Okay. Detailnya ada poster-poster tuh, lihat. Posternya cewek-cewek seksi sih. Kita lihat inventory. So far ada key items. Ada maps, ada personal. Nah, ini letternya. Kita investigate. Ini yang tadi dibaca di depan lah ya. Mari kita lihat di sini ada apa. Kalau kosong ngapain bisa dibuka? Sekiranya kosong mah. Oh ini dia. Kita buka aja. Ya sebut. Gak beres guys. Oke. Udah kita buka. Suara pintu nutupnya ganggu juga. Ini harusnya bisa loncat gak sih? Nah ini nih logic game deh. Tadi bisa loncatnya, harusnya bisa loncat juga gak sih? Kalau mau ya. Silent Hill. Oke. Let's go. Ini sih kebuka ya. Walaupun tulisannya staff only, tetap masuk. Kita lihat dulu di mobil ada sesuatu. Barangkali ada sesuatu. Gue masih berharap ada sesuatu aja gitu buat di pegang buat pukul atau apa. Anjrit, ciri khasnya banget ini game ya. Kabut di mana-mana, kabut berduri ya Tuhan. Aduh. Limitasi penglihatan ini loh yang ganggu coy. Gue takut tiba-tiba di depan tewak-wak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nah. Map baru ya. Oke, kita masuk ke map yang baru ya, East Side of South Vale. Oke. Okay. Dari sini kita harusnya ke kanan. Anjrit enggak banget sih ini, coy. Gua mau ke kiri dulu lah. Mencari hal-hal yang tidak jelas tuh males gitu. Kalau lu yakin bini lu udah meninggal sih, udah aja maksud gue. Bisa lewat gak? Gak bisa aja. Public phone. Ya. Mau gak mau kita harus kesini. Ini apa nih kalau di map? Gak ada ya di kiri gue. Coba gue lihat aja. Gue bisa masuk gak? Bisa lagi. Aduh, kaget buka pintunya, kaget coy. Coba ada apa di sini? Oke, ada surat. Mari kita baca. Miss Cassandra, a customer came in today, ordered a mixed bouquet, red and white. I tried to explain it's bad luck, but he couldn't decide on just one. He seemed a bit off, looked at me like I wasn't even there. Then he just left, said he'd be back to pick him up later. I just wanted to let you know since I might be gone by then. Jadi ada orang yang minta buke bunga ya, di mix antara merah dan putih.
Tapi itu bad luck kalau di sana Pak Mali katanya, nggak boleh ya. Merah dan putih kan Indonesia, bro. Pak Mali. Nggak boleh ya. Mari kita flip. Tidak ada apa-apa ya. Baiklah. Mari kita lihat. Entah dari zaman kapan itu kan berarti. Bunga-bunganya udah pada modiar, guys. Duh, potnya goyang-goyang lagi. Udah, silahkan lihat. Ada tikus, guys. Waduh. Nggak bener ya. Kayak ada sesuatu yang habis diseret ya. Nggak bener, coy. Pelan-pelan aja. Pelan, Pak Sopir. Oke, kita lihat dulu di mobil ada apa. Anjrit, nggak ada apa-apa pisan gitu. Nggak ada, coy. Bener-bener nggak ada ya. Next. Wah, gila sih. Kabutnya ganggu abis, sumpah dah. Aku cukup bingung untuk kiri apa kanan. Jalannya gak ada juga. Kesana ketutup tuh. Anjrit, apaan tuh? Waduh. Kalau gue sih udah skip ya. Jelas. Hey, wait. Gak usah hey wait gak sih, bro? More of that. Oke. Kita coba untuk kejar ya. Karena game-nya maunya kita kejar dia. Jadi kita kejar aja. Remains of blah 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 swamp, the members of land surrounding this monument was originally a swamp but was later filled. It was nicknamed Blood Swamp because the water turned to wash the after blah 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 will be poured it. Perhaps it's the area that many in claim to have this area. Okay. Banyak yang hilang. Oh, blood. Nih kalau kita gini kelihatan nih. Coba lihat di sini ada apa? Kagak. Oh, ini dia nih. Oh, kesini dia. Oke. Ah, shit lah. Jarambah ki uli nasi mamang James. Duh, suaranya udah deket banget, cok. Asli sumpah suaranya deket banget, deket banget. Hello. Oh my god. Lu sih enggak sih, James. Kita sekarang ada di Martin Street. Hilang lagi si makhluk teh. Oke, masuk ke dalam sini. Look around to find object marked by white cloth.
Those are object or traversal you can interact with. Okay. Oh, bisa nih crawl. Ah, aing mah Bukan apa-apa. Oh, ketutup ini belakang. Oke. Squeeze. Save dulu guys ya. Anjrit, apa ini coy? Kayak ada Kang Putu ya. Halo. Bisa dibuka, gak ada apa-apa. Percuma bos. Oh, ini bisa diambil. Ah, dikasih health drink tuh pertanda gitu maksud gue. Pertanda kita akan terluka gitu kan. Gak usah lari-lari lah ya di rumah kecil gini. Apa kek gitu? Tah anjir. Botol kek pake. Wah. Oke. Terus berani banget sih nih orang pecah. Nah itu dia tuh. Ah. Ah. Pukul ya. Stay back. Pukul. Aduh, ngapain nih? Tutorialnya teh bangsat telat. Aduh, berdodge harusnya. Anjrit. Eh, malah buka map. Salah. Udah obat. Nah. Oh. Loh. Is this what I saw in the fog? Whatever it is, it's not human. Bukan pak, ini bukan human pak, jelas. Mati lagi. Bodar sih teh. Aduh, nggak ada lagi. Wah, sempoyongan coy. Ulang nggak sih? Bisa nggak sih ulang? Oh, bisa guys. Ah, kita ulang guys ya biar enggak mabok guys. Ya, tapi masih jadul ya bisa ngulang anytime gini. Ya kan? Kita udah tahu nih. Gak ada apa-apa. Eh. Ada obat di sini. Triggernya ini ya. Kita skip ya. Stay back. Sini lu. Eh, enggak apa sekarang. Aduh. Sih. Nggak jelas. Nggak jelas antum. Ya kan? Nggak sakit kita. Oke.
balok coy aja. Jam 9 lebih 10. Apaan tuh? Obat. Nah, dapat syringe untuk suntik ya. Kosong ngapain gitu ya, ada yang bisa diinterak tapi kosong lah, harkos bisa anjir. Udah pasti ini man. Oke, ada yang ngontak kita lewat radio. Jane, orang yang kenal kita udah pasti ya. Oke. Minimal kita udah punya balok guys sih, ya, buat gebuk si monster kintil itu tadi. Nah, ada suaranya lagi tuh. Oke, dengan punya senjata ya sedikit lebih pede lah ya jalan-jalan nih ya. Nggak sekonyol tadi gitu. Tuh tanda-tanda ada si kampret itu lagi nih. Barnilis. Tulisannya gitu doang nih. Ini apa namanya? Korek api ya. Enggak ada apa-apa sih, guys. Gitu dong. Oke. Lanjut. Apa ini? If you're reading this, leave. This place is not what it seems. Sometimes you just have to look behind. Ini udah diingetin nih si James nih ya. Kalau lu baca ini, tinggalkan tempat ini. Kadang yang udah terjadi tuh lupain aja gitu ya. Ah, apalagi itu teh. Suaranya dari mana itu? Mungkin so far komplain gue di melee combatnya aja ya. Memang gak banyak mereka, cuman gak terlalu enakin aja gitu. Kita flip. Tidak ada apa-apa. Mari kita baca. That man was here again. Orang itu kesini lagi. I told him he had been warned to not to come here. Jangan kesini lagi. Udah gue bilangin. He act like he didn't know what I was talking about. Dia belaga gak ngerti apa yang gue omongin. Anyway, he got up and left. Dia bangun terus pergi. He didn't make any sort of fuss. But there's something about him that give me the creeps. When I look at his face, it's like I'm staring at a mask. And there's something underneath waiting to get out. Jadi kayak pas dilihat tuh ada orang itu kayak pakai topeng dan kayak ada sesuatu yang mau keluar dari situ gitu ya. I don't want to be there when that happens. Ada suara lagi. Obat Maya. Mari kita lihat di dalam sini. Tidak ada sesuatu. Gak ada lagi. Kampret. Ada lagi dia di depan situ. Kita hindari dulu saja ya. Untuk sementara ya. Sepertinya kalau gak usah dilawan mah tinggalin aja lah ya. Kejar gak bisa. Aduh, kabur dia. Biar ini. Oh bisa.
Ngapain? Lu tuh ngapain? Oh, ada versi ngerangkaknya. Masuk bisa gak? Anjir, senjatanya teh balok gini doang. Lebih ke ngancurin kota aja ya kita main. Masuk sini sih inget gue. Cuman gak ada kuncinya. Oke, kita harus cari kuncinya. Oke, ujung-ujungnya pasti puzzling lagi sih memang. Apa nih? Bisa naik kah ke sini? Guys, ternyata ada yang kepotong tadi, enggak ke-record, tiba-tiba OBS-nya nge-lag di tengah. Jadi mohon maaf. Gua main nananinu, ternyata tidak ke-record, guys. Enggak apa-apa, kita lanjutin aja. Nih gua tiba-tiba masuk ke apartemen, guys. Enggak tiba-tiba masuk sih, gua ngikutin jalan aja. Aduh, nggak ada yang terlalu penting sih tapi. Jadi it's okay, harusnya masih aman ya. Kepotong coy. Oke, nomor 5 ya. Mari kita cari nomor 5 ada di mana. Di atas kah? Kita lihat di sini. Nomor berapa nih? Oke. Kita read dulu. Relief meat Berolmin. Ini kayak ini ya, obat lah ya. Nama-nama obat-obatan. Gue gak ngerti. Kunci. Lumayan dapat. Nomor 3 gak bisa dibuka. Oke, emang harus ke atas ya. Let's go. Nomor 6. Nomor 5 mana? Nomor 4. Sini kali ya. Nomor 5. Ah, ini di nomor 5. Ya, kita buka. Ada apakah di sini? Oke. Okay. Ada apa? Kosong-kosong, mari kita squeeze. Oke. Okay. Belum nemu apa-apa lagi nih. Okay, kita langsung aja. Sejauh mata memandang tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Oke. Kita langsung ke atas aja. Apa tuh? Kok ada suara mengerikan? Allahu Akbar, apa tuh? Ambruk coy. And then she came and washed it all away. It all started to make sense again. It's this place. I can't fight it. Gotta get my head straight. Quick stop at Texan. Apa maksudnya? Gak ada apa-apa sih di sini. Okay, mari kita lihat guys. Search. Ayo James, bisa mang. Search mang. Search mang. Apa sih mang? Apa tuh? 2. Dah.
box button. Oke, pasti akan ada butuh ya nanti. Tidak mau. Set. Oke, baunya busuk. Udahlah digembok juga lah. Gak usah, James. Alah, boy. Gak usah. Atau kita rogoh lagi, guys. Sekali lagi, bisa gak? Gak bisa ya. Duh, suaranya gak enak banget nih. Udah, gak ada apa-apa lagi. Coba kita lihat di sini. Mana obat keminum gak sengaja tadi, guys. Aduh. Oke. Ada sesuatu kah? Tidak ada ya. Ini kita di mana nih? Oke, Happy Burger coba depan. Mana Happy Burger? Kiri. Mana bisa happy sih lagi begini, guys? Tapi namanya Happy Burger. Kalau bisa lewat juga. Ah, ini bisa nggak bisa? Go for it. Apa nih? Feel the craving. You just can't help it. Go for it. Happy Burger. What you need is what you get. On the run. Grab something to go. Burger busuk anjir yang ada. Apaan? Waduh, ada si kampret, si kampret. Aduh. Guys. Ada dua coy. Hey, jangan. Sekali lagi. Oke. Ada dua, guys. Untung ada obat gua. Kampret dah. Apa ada di situ dia? Dua sekaligus lagi. Ya ilah, enggak ada apa-apaan lagi sih. Sungguh sia-sia perjuanganmu, James. Eh, dapat flyer burger doang sama dua monster. Ya Allah. Oh, itu ada jalan tuh bawah tuh. Lewat mana tuh ya? Coba berarti lewat bawah. Oh, ini dia nih. Yoi, dapat lagi. Benar-benar satu hilang. Lawan dua itu hilang, dapat lagi satu, kegantiin lagi. Adalah ya. Dapat gituan doang di Happy Burger, guys. Burgernya mah tidak ada. Bisa hancurin coy. Gak ada apa-apa juga tapi ya. Ah, itu lagi si kambing. Sebetulnya gak perlu-perlu amat dilawan sih memang. Aduh, ada lagi. Mindik. Apaan kayak gitu? Nggak ada. Wah. Kosong, guys. Nah, ini dia. Mari kita baca.
The janitor came in the other day, drunk and in tears, had half a report with him, kept yelling, "We gotta fix it somehow." Okay. Kok ada suara-suara monster sih? Waduh, wak, coy. Dua sih gak usah ya. Mending kabur ya kalau dua. Wah. Kabur coy, kabur, kabur. Taruh. Mana satu lagi? Aduh, kena lagi coy. Diam lu. Jangan nyembur, jangan nyembur. Jangan nyembur. Ah, ngabis-ngabisin obat doang ya. Ini ada area. Bisa sih enggak? Bisa. Duh, dari tadi kayak beku. Nih buka. Gitu. Atau gitu tadi kabur dulu ya kesini. Ya gak apa-apa deh. Curin semua, curin. Dapat mayat. Hancurin pak. Gak ada apa-apaan nih. Oke guys, itulah dia. Kurang lebih ada kali 1 jam ya gue main. Paling gue potong-potong. Dan tadi kepotong sih sebetulnya, gak tahu jadinya berapa menit. Tapi harusnya masih in context. So far so good. Quality visualnya naik drastis. Cukup baik. Clunky-nya masih kerasa. Jadi feels nostalgic. Gak ganggu sih sebetulnya. Masih enak. Cukup enak untuk dimainin. Cukup menarik karena ya, rasa nostalgianya kerasa, modernisasinya juga on point gitu menurut gue. So far so good, cuman melee combatnya aja butuh penyesuaian. Cuman kayaknya emang ya by design seperti itu juga. Jadi sejauh ini gue happy-happy saja dengan Silent Hill 2 Remake ini. Full reviewnya nanti ada di Anak Tua bareng sama Mas Landy seperti biasa dalam bentuk podcast. Tungguin aja apakah ini benar menjadi salah satu game horror terbaik di tahun 2024 ini. Dan salah satu pencapaian dari Bluebird Team juga. Gitu aja dari gue di Tuangsa. Udah dulu Konami, terima kasih udah ngasih review code. Gak review code, review code ya. Gitu kan, cuma datangnya hari H aja. Jadi ya agak telat mungkin nanti reviewnya keluar ya. Tapi tetap akan rilis di Anak Tua. Gitu aja dari gue di Tuangsa, udah dulu. Sampai ketemu lagi di Lo Harus Tahu First Impression berikutnya. Play original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.